Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview Taruna tipe CL ya, tahun 2001. Mobil ini dari Daihatsu ya, Daihatsu Taruna. Ini untuk CC 1500 sekian, dibulatkan 1600 CC. Ini untuk mudah sekali untuk perawatan karena masih menggunakan karburator ya. Jadi setiap bengkel juga bisa, perawatan mudah dan murah. Untuk transmisinya ini manual. Untuk kondisi catnya masih belum dempulan ya, masih banyak orinya. Warnanya favorit untuk baju Tarumanya, warna silver ya. Kondisinya kelasnya bagus, bisa dibilang bagus ya ini. Untuk tahun 2001, untuk kaki-kaki masih sangat nyaman, tidak ada gembludeknya, masih klenges semuanya. Minusnya ini dikit ini, tapi tidak masalah, ini tidak begitu ngaruh untuk dipakai. Seperti itu. Tiga baris ya, tapi yang pendek ini, yang kecil. Kita masuk ke dalam. Ini sudah power steering, tapi belum power windows. Sudah power steering. Ini AC dingin, sudah audio. Interiornya ori. Cuman di cover ini, covernya masih ada ya, kalau kita ini di dalamnya masih ada, sama dengan yang belakang itu. Untuk mesin, kemarin yang tanya mesin ini sangat bagus ya, jadi tidak ada rembes atau netes ya. Jadi mesinnya bagus. Sebenarnya saya lebih penting dari kondisi bodi, karena biasanya banyak insiden dan lain-lain. Kalau ini dinyatakan clear ya, untuk kondisinya. Jadi untuk mobil tuh seperti ini ngeceknya, sangat mudah. Ini untuk power steeringnya ya. Nah, knap-knapnya semuanya kelihatan. Di atas ini juga sama seperti itu. Jadi nanti yang membutuhkan mobil ya, ini untuk mobil gagah, tahunnya muda ya, sudah tahun 2001, itu nanti bisa jadi alternatif ya. Harga nggak nyampe 50 sudah dapat mobil muda ya, dengan branding Daihatsu yang memang sangat bandel dan murah untuk perawatan. Bismillah, kita coba untuk test drive ya. Kita pakai AC. AC-nya sangat dingin sekali ini, dan RPM tidak ngedrop ya. Masih standar segitu. Kita coba jalan. Kita cari trek yang agak sepi saja biar kita bisa menikmati mobil. Nah, ini agak gerunjalan sedikit ini, kalau mobilnya kakinya nggak bagus, ini sudah kliduk ya, ini sudah masih enak sekali. Kemarin sudah tak test drive ya, untuk lari kencang itu masih anteng. Ini kita untuk hari ini, karena kita pakai video, tidak usah kencang-kencang. Kita coba menikmati mobilnya saja. Ini AC-nya juga sangat menggigil, audionya nyaman, kaki-kaki nyaman, mesin bagus. Jadi kalau mau dipakai, insya Allah
juga sangat ready ya, seperti itu. Jadi untuk mobil ini biasanya kita nggak kasih harga, ini kita kasih harga 49.500 ya, tahun 2001. Itu pun dapat subsidi 20 juta. Jadi cukup bayar DP 29.500, mobil bisa langsung dibawa. Syaratnya juga sangat mudah ya, ini KTP KK dan DP ya, sesuai kesepakatan seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan nanti untuk perpanjangan atau balik nama, kita bisa bantu langsung atas nama pembeli atau untuk pajaknya seperti itu. Jadi ini untuk keseluruhan overall untuk Tarunanya insya Allah sangat nyaman, bodinya juga utuh, banyak orinya, tidak ada bekas nabrak dan lain-lain, AC dingin ya, kaki-kaki nyaman seperti itu, suratnya juga ready. Jadi rekan-rekan yang membutuhkan ya unit bisa langsung ke sini. Dan sekali lagi yang untuk luar kota, kalau ke tempat saya tujuannya hanya sekedar mobil, mohon diniatkan lurus, niatnya diluruskan dulu. Jangan-jangan nanti sampai tempat saya marah-marah, mobilnya udah laku atau kondisinya tidak sesuai seperti itu. Saya tidak suka seperti itu. Nanti harapan saya kita jalin ukhuwah, kita saling silaturahmi. Nanti kalau ada unit yang cocok berarti itu memang bonus untuk Anda. Tapi kalau belum cocok, kita harus selalu bersabar seperti itu. Misalnya udah laku ya bersabar, jangan pakai emosi seperti itu. Karena apa? Karena saya sudah memberi pinjaman tanpa bunga kok masih dikasih emosi, kan ya harus pakai hati juga toh kan, seperti itu. Kalau merasa mampu beli ya silahkan beli di tempat lain. Jadi kita tujuan di sini cuma mengenalkan saja sistemnya, itu kalau kita memberi pinjaman nggak perlu pakai bunga seperti itu. Begitu rekan-rekan untuk test drive hari ini ya, kita cukupkan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya selalu minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.